Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoko Handani dalam Obras Obrolan Santai Serius. Nah, pemirsa Nyustara TV, di segmen kedua ini saya berganti narasumber. Kali ini ada Bapak Datuk Dhisan Maulana. Bapak Haji ya? Haji, Bapak Haji Datuk Dhisan Maulana. Haji Datuk Dhisan Maulana. Nah, terus yang kedua ada Ketua Harpi Kalimantan Utara, Ibu Cuncung atau biasa dikenal dengan Mbak Ocha. Oke, kita mau dengar-dengar juga seperti apa sih Harpi di Kalimantan Utara ini gitu. Karena kan kita melihat bahwa dari sekian banyak perias se-Kalimantan Utara, organisasinya adalah organisasi Harpi. Mbak Ocha, kira-kira bisa dijelaskan organisasi Harpi ini sebenarnya organisasi apa? Organisasi Harpi ini adalah organisasi para rias. Ya. Harpi ini adalah himpunan ahli rias pengantin Indonesia, di mana Harpi ini bergerak di bidang sosial. Di samping itu juga pelestarian budaya, di mana tugas kami itu adalah menggali budaya yang ada khususnya di Kalimantan Utara. Kemudian itu nanti kita akan jadikan sebagai hak paten atau hak cipta dari suku yang kita angkat. Contohnya kayak tata rias pengantin Kesultanan Bulungan itu sudah kita lokakaryakan, kita jadikan hak paten seperti itu. Nah, jadilah bahwa ini hak milik dari Kesultanan Bulungan seperti itu. Baik. Berarti organisasi Harpi ini membawahi semua perias juga, sosial juga, terus teman-teman kebudayaan juga ada di sini semua ya. Baik, Pak Dhisan, Pak Haji Dhisan, kira-kira melihat Bapak ini kan sepertinya seorang budayawan dan juga keturunan Kerajaan Bulungan ya Pak ya, kalau nggak salah. Apa Pak Dhisan kira-kira bisa melihat atau bagaimana tanggapannya Pak dengan adanya Harpi di Kalimantan Utara ini Pak? Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi ini adalah ajang yang saat kita nantikan tentunya untuk menyebutkan kembali, mengangkat harkat dan martabat kembali daripada hasanah seni dan budaya, terutama sekali kebudayaan, yaitu mengangkat harkat dan martabat penganten setiap daerah. Ya. Memang saat ini sudah digalakkan tentunya, bukan hanya kita di sini saja, bahkan di pusat kita juga bernaung ataupun berkecimpung di dalam organisasi yang namanya FSKN, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Di sanalah raja-raja berkumpul dengan budayanya dan juga seninya. Jadi di situ lengkap ada ibaratnya itu sejarahnya. Jadi sejarahnya dan sejarahnya digali, bagaimana budayanya, bagaimana tata keramanya, seni dan budayanya. Jadi di sanalah diangkat semua, pertama sekali yaitu budaya pernikahan putra putri sultan tentunya atau putra raja. Bahkan di situ ada lagi namanya yaitu hakikah. Ya, hakikah itu tadi kalau kita di sini ada yang namanya naik ayun ya. Tetapi itu diangkat semua. Jadi kalau di sini ada namanya harpi, ya, melati ini. Jadi ini sangat sangat baik sekali karena setiap daerah itu banyak yang tidak mengetahui bagaimana tata krama, ada istiadat perkawinan tentunya, ya. Jadi untuk itu kita harus tahu sukunya ini, umpama satu makam dari kami dari suku Bulungan, bagaimana tata krama perkawinannya, budayanya, ada istiadatnya, bajunya bagaimana, ya. Terus dan dalam acaranya untuk perkawinan sendiri apa saja yang menunjang di dalamnya seperti itu. Jadi kami sangat support sekali atas acara tersebut karena mana kami sudah sekian lama, bahkan tahun 2006 kita pernah diadakan juga ketemu dengan Harpi waktu itu di Samarinda di Lembuswana. Pada saat itu pematenan pada baju-baju
pengantin dari Kalimantan Timur tentunya, semua si Kalimantan Timur. Waktu itu kita belum mengadopsi menjadi Kalimantan Utara, masih Kalimantan Timur. Alhamdulillah masih ingat, dan juga saya masih punya sertifikat, di mana sertifikat ini sudah kita simpan, dan juga maka dari situlah kami cari perlahan untuk sehingga pada akhir lagi yaitu warisan budaya tak benda 2016, di mana juga kita ada patenkan pertama sekali yaitu Iluk Jukit Demaring. Selaku 2 tahun kemudian 2018 yaitu Widogo Bandung dengan interkesumanya. Itu tingkat nasional di Jakarta. Jadi alhamdulillah kita sudah ada 3 yang telah kita patenkan, yaitu penari Jukit Demaring kita lengkap dengan kostum dan busananya. Terus lagi Widogo Bandung, dan yang terakhir lagi itu tadi adalah baju pengantin interkesumanya. Jadi alhamdulillah dengan adanya Harpi ini, alhamdulillah kita akan bisa memperkenalkannya kembali lagi supaya terangkatlah Kalimantan Utara ini tentunya bisa bersaing dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Mungkin itu, terima kasih. Pak Aji Datu Disan, terima kasih banyak, penjelasannya luar biasa, sangat jelas sekali ya dijelaskan. Berarti pemirsa Nyustara TV ada 3 sudah yang dipatenkan ya Pak Datu ya. Ada 3 sudah, ini luar biasa hanya untuk Kalimantan Utara, dan mungkin kedepannya mungkin masih ada lagi ya Pak Kira-kira. Masih ada, jadi yang kemarin yang diminta ke kami kan lagi adalah Belampik Sapot. Nah itu Belampik Sapot yaitu naik ayun, tapi ayunnya terbuat dari kayu. Kayu tuh bantalnya terbuat dari beras. Jadi beras itu dimasuk dalam persis di bawah, bentuk-bentuk bantal gitu ya. Kalau kita kadut namanya ya, kadut itu macam bantal-bantal kecil, tapi bukan diisi kapuk, tetapi beras di dalamnya. Nah itu yang menahan kaki, tangan agar si bayi ini supaya dewasanya tegap bodinya, badannya. Nah, jadi makanya ayunannya bukan dari kain, tidak. Jadi dari kayu, terbuat dari kayu. Betul. Nah itu satu, terus kedua langsung dilengkapkan dengan busek malai. Busek malai. Yaitu, jadi itu memang ada kaitannya. Busek malai kalau sudah naik ayun pasti ada busek malai. Satu lagi dengan nasi hasul. Nah jadi ini ada 3 poin yang kami ajukan kemarin. Jadi insya Allah karena ada COVID ini acaranya akan mundur. Insya Allah katanya kemarin itu kami akan dipanggil lagi yaitu di bulan November yang akan datang untuk penetapannya di Kemendagri bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jakarta Raya. Sekali Pak Haji Datu, kita melihat bahwa Provinsi Kalimantan Utara ini kan istilahnya mengacu atau melihat berkiblat pada kerajaan Bulungan yang seperti kemarin ya. Nah kira-kira dari Harpi sendiri untuk merias atau menata baju dan busana ini berapa persen yang bisa diambil, karena kan kalau bisa diambil semuanya ini luar biasa ya, banyak sekali tanda tangannya, gimana Bu? Kalau kami dari Harpi Melati untuk tata rias pengantin itu tradisional, kita itu mengacunya ke pakem. Iya, pakemnya itu sebenarnya kita tidak bisa rubah. Nah ini walaupun dengan modern ya, iya enggak boleh, karena kita mengacunya ke tradisionalnya, ke zaman dulunya. Walaupun kalau di Harpi itu kita organisasi adalah organisasi tata rias pengantin yang pakem, ada juga organisasi tata rias pengantin yang modifikasi. Kalau kami yang tradisional, di mana tugas kami itu melestarikan tata rias pengantin yang tradisional. Contohnya mungkin ketika seperti yang kita akan patenkan nanti Dayak Lundaya itu kan digali, kemudian bukannya saya sendiri yang menggali, tapi kita melibatkan tokoh-tokoh adat. Ini contohnya tata riasnya itu seperti apa, alisnya itu seperti apa gitu. Iya ada semua, apakah warna esedonya itu warna apa yang digunakan, itu tidak mudah itu, karena kita harus mencari pemangku-pemangku adat itu yang zaman dulu itu apakah udah benar seperti misalkan nih, misalkan dulu kan pakai bedak, bedaknya bukan bedak yang modern sekarang gitu. Nah untuk mengikuti gimana? Bisa aja, tapi dengan warnanya yang senada. Dulu-dulu zamannya seperti itu, ya tapi ini udah modern, contohnya listriknya harus warna merah, ya kita pakainya warna merah. Contohnya kayak Tidung Tarakan alisnya kan
bentuknya bertanduk itu paten itu pakemnya gitu. Jadi kita nggak bisa rubah kalau kayak penampilan kataris pengantin tradisional, kita nggak bisa rubah, harus yang pakem. Tapi kalau untuk menjual, contohnya merias pengantin, itu bisa aja digunakan. Tapi kalau dalam keadaan ya pergelaran gitu, itu nggak boleh, harus memperlihatkan yang pakem, atau ada acara-acara kerajaan atau keturunan-keturunan kerajaan, dia minta yang aslinya, harus kita tampilkan yang asli. Begitu juga tadi ya Pak Datu ya, kalau untuk Kesultanan Buluhan gitu harus seperti itu tata riasnya, kita nggak bisa rubah. Sudah pakem dari kerajaan dari dulu-dulu ya Pak Datu ya? Ya, contohnya kayak gini, kalau pakai hijab ya, sekarang kan banyak tata rias pakai hijab. Tapi kalau untuk nilai jual kayak perias mau pengantin nggak jadi masalah. Contohnya hari ini tata rias pengantin, anggaplah Bugis ya. Sekarang kan pakai jilbab apa, tapi dia memodifikasi tapi tidak menghilangkan keasliannya. Contohnya masih memakai sanggul, masih memakai simpolo teton, tapi tetap memakai hijab, itu tidak menghilangkan keasliannya. Banyak sekarang penata rias itu karena modifikasi semuanya dia hilangkan. Udah pakai hijab udah selesai. Jadi yang tadi sanggulnya ini udah dihilangkan semua. Sebenarnya modifikasi itu tidak menghilangkan itu. Nah, tidak menghilangkan bentuk keaslian pakemnya. Nah, kebanyakan perias-perias ini menghilangkan keasliannya. Seperti contohnya kalau untuk memakai hijab ini, kalau Bugis ini sekarang ini karena DPD Sulsel itu sering sosialisasi kan, makanya dimodifikasi dengan tidak meninggalkan keasliannya, tetap memakai sanggul, tetap memakai simpul, tapi tetap juga mereka memakai hijab gitu. Bagaimana untuk memberitahukan teman-teman perias di Tarakan dan di Kaltara juga, gimana caranya supaya tidak keluar daripada jalur adat seperti itu? Kita akan adakan sosialisasi dengan perias-perias ya, kita akan sampaikan. Contohnya tadi salah satunya ini sudah diadakan tadi sosialisasi tata rias pengantin Tidung Tarakan dengan Kesultanan Bulungan, itu disosialisasikan. Bisa saja menggunakan hijab, tapi jangan meninggalkan keasliannya, itu satu. Nah, yang kedua itu untuk tata riasnya silahkan, karena kalau mau tata rias cantik silahkan. Contohnya kalau alisnya itu lengkut tajir seperti Kutai Kartanegara, itu kan lengkut tajir. Itu nggak bisa, kalau mau nilai jualnya aslinya mau ditampilkan pakai alisnya lengkut saja, tapi kalau nilai jualnya hanya untuk pengantin biasa boleh aja dipakai gitu ya. Perias itu harus tahu yang mana pakem, yang mana yang modifikasi, seperti inovasi tapi tidak keluar dari jalur ya. Iya. Sebagai budayawan Pak Datu Disan, kira-kira melihatnya, karena untuk mulai dari pakaian, perhiasan dan sebagainya yang dikenakan biasanya orang pernikahan di selama ini ya, ini kan sebenarnya dulu-dulu adalah hanya keluarga kerajaan saja yang menggunakannya gitu. Ini gimana Pak Disan? Jadi gini, kalau dahulu memang ya seperti itu. Justru bahkan pakaian-pakaian yang dipakai sekarang ini maupun pakaian dari Tidung itu semua dulu, semuanya itu dari kesultanan semua. Jadi setiap rakyat Hambara itu mau mengadakan pernikahan, sowan ke istana, pinjam baju. Nah, sekedar pinjam. Nah, jadi pinjam dipakai oleh Hambara rakyat, pakai. Setelah pakai, balik lagi ke istana. Nah, seperti itu. Jadi sehingga pakemnya, aturan, tata krama dan juga batas-batas yang mana yang bisa dipakai, batas mana yang tidak bisa dipakai. Nah, itu yang namanya pakem. Nah, jadi seperti tadi contoh. Kalau kita yang keraton, mahkota dan tanduk tidak bisa langsung dipasang tadi kepala. Yang laki mahkotanya tidak bisa. Jadi pengantin di depan duduk, ada yang mangku di belakang, megang mahkota di atas kepala nih. Yang perempuan begitu juga. Nah, tetapi kalau pengantin daripada masyarakat orang Bulungan, lepas dia, boleh masuk. Tetapi bentuk dari mahkotanya beda, tidak akan sama. Nah, di sini jadi kita lihat. Dan juga kostum dan busananya warnanya juga beda, tidak akan sama. Jadi kalau polos kuning, mulai dari dekorasi tempat duduknya pengantin bersanding sampai ke pengantinnya itu kalau kuning semacam campur oranye, itu sudah orang keraton. Pak Datu, saya mau memperjelas sedikit, apakah ini dia bentuk-bentuknya
misalkan seperti kasta tinggi gitu misalkan. Dia punya warna-warna kuningnya keemasan misalkan. Terus kasta sedang mereka punya warna kehijauan misalkan. Ini saya nggak tahu ya Pak Datu. Gimana Pak Datu? Nah, jadi begini. Rakyat yang menyerahkan, mempersembahkan warna. Ya. Untuk menandakan kasta. Kalau kuning khusus anak, cucu, dan kerabat sultan. Kalau oranye ataupun jingga itu haknya sultan. Nah, demikian ya. Jadi ada batas. Kalau hijau itu adalah habib. Ya, hijau habib. Nah, kalau merah itu adalah orang asli daerah, terutama sekali Dayak. Nah, termasuk hitam. Nah, kalau putih adalah para kiai. Nah, makanya dulu kalau kita ada pesta, tidak ada yang duduk bermeja. Semuanya pakai sepera. Ya, sepera itu kain putih dihamparkan demikian. Jadi semua duduk bersila. Istilahnya lesehan ya, Pak. Lesehan ya. Jadi sepanjang berapa 10 meter saling berhadapan, dibikin berapa sal. Jadi pakai kain putih tadi ini itulah tanda disitulah menata daripada makanan itu sendiri. Jadi tidak ada sistem bermeja. Tidak ada yang pakai kursi. Selain pengantennya saja. Baik Pak Datu, Pak Ibu Ocha, ini perbincangan kita terlalu panjang, ya sangat panjang dan saya sudah jelas sekali. Terima kasih banyak atas waktunya. Tapi sebelum saya menutupnya, mungkin ada closing statement dari Ibu Ocha. Apa harapannya ke depan untuk Harpi Kaltara ini, Pak? Harapan saya untuk Harpi Kalimantan Utara, khususnya untuk pemerintahnya, untuk pemerintah ya. Seperti tadi sudah diperhatikan, mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi. Dan untuk para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, inilah organisasi yang menaungi perias-perias pengantin. Karena apa? Supaya perias-perias pengantin ini tahu batas-batasnya yang mana yang harus dimodifikasi, yang mana harus yang tidak bisa dihilangkan. Karena apa? Ketika penata rias tidak mengerti tentang pakem, maka akan hilanglah kebudayaan kita nanti. Karena apa? Anak cucu kita tidak bakalan tahu nantinya. Jadi inilah Harpi Melati hadir di Kalimantan Utara untuk melestarikan budaya-budaya Indonesia khususnya yang ada di Kalimantan Utara. Dan untuk para perias, jadi dengan adanya wadah seperti ini, inilah tempat bernaung. Betul. Inilah tempat kita ketika berkreasi dan berinovasi. Berinovasi ketika ada sesuatu yang akan kita laksanakan, khususnya perias pengantin, inilah sekarang organisasinya sudah hadir di Kalimantan Utara. Walaupun sebelumnya memang sudah ada kepengurusan lama, tapi yang kepengurusan baru ini kita tetap akan aktif dan saling berkoordinasi dengan DPC-DPC yang ada di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Baik, terima kasih Bu Ocha. Pak Disan, mungkin kasih kalimat atau statement sedikit saja, singkat mungkin. Bagaimana untuk budaya di Kalimantan Utara ini? Jadi kalau kita mau pikir lagi supaya menyatukan semua, seperti juga lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, itu yang harus kita anu. Jadi jangan perkelompok. Jadi kalau sudah kita perkelompok itu tidak akan ada artinya. Mari kita bersama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di dalam merangkul semua budaya yang ada di kota Tarakan tentunya dan umumnya di Kalimantan Utara. Mungkin demikian. Baik. Baik, terima kasih Pak Datu. Saya juga di belakang ini pemirsa Nyustara TV ada ibu-ibu semua. Mungkin saya menyapa sedikit saja ya kali ibu-ibu. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Ibu-ibu gimana dengan Harpi, Bu? Anggota DPD atau DPW atau DPC ini, Bu? DPC. Apa harapan ibu-ibu ini kira-kira untuk Harpi ke depannya, Bu? Lebih maju lagi. Lebih berkembang. Dikenal dunia nasional. Dikenal dunia nasional. Internasional juga. Terima kasih ibu-ibu semuanya, Pak Datu, Mbak Ocha yang sudah hadir dalam obrolan santai serius. Saya Yoko Handani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.